Di Amerika pukul 8 pagi. Di Brazil pukul 10 pagi. Kau kata kan? Maknanya zuhur waktu kita berbeza. Berbeza-beza. Ya. Kemungkinan pada waktu hilal Ramadan itu kelihatan, waktu maghrib itu ada di Mekah dan Madinah. 5 jam selepas itu. Selepas kita cerah, 5 jam lepas itu baru Mekah Madinah mencerah hilal Ramadan nampak. Bila nampak, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Siapa yang menyaksikan, yang bersaksi bahawa dia nampak bulan itu, maka naklah dia berpuasa, wajib dia berpuasa. Jadi kalau di Mekah Madinah dah nampak anak bulan Ramadan, mestilah besoknya mereka kena wajib berpuasa. Kita pula, kita tak nampak, tak wajib berpuasa, kita tambah lagi Syaban sehari, kemudian baru kita berpuasa keesokan, ke lusanya, keesokan malamnya baru mula tarawih. Jadi tuan-tuan kena faham sini. Ada yang cakap kenapa kita tak standardize, kita tak sama satu mulut Islam ni, kita sama, tarik puasa sama, tarik raya sama, kenapa nak beza-beza? Orang Kristian, dia raya Christmas 25 Disember, tak ada pun beza-beza tarik. Jadi itulah puasa jawapan kepada persoalan-persoalan yang kalau kita dengar, ada ditimbulkan jawapan di sebelahnya. Jadi kita kena ikut. Apa kata Quran, kita kena ikut lah. Takkanlah kita nak ikut Saudi, nak ikut Mekah Madinah, kita langgar arahan dan perintah Al-Quran. Quran kata siapa yang nampak bulan, wajib dia berpuasa. Kenalah dia berpuasa. Ni tak nampak nak bulan, macam mana nak puasa? Tak bolehlah puasa, kena tambah lagi sehari. Jadi bumi Allah tu kan luas. Mana yang nampak bulan, puasa lah dulu. Mana yang tak nampak bulan, puasa lah ke kemudian. Balas kan? Itu juga lah ya, penentuan hari raya puasa. Tahu? Siapa nampak bulan, puasa dulu kan, raya dulu. Siapa tak nampak bulan, lajak lagi sehari 30 orang kembali. Apa yang masalahnya? Tapi semua itu sudah dibuat kiraan, kiraan pahala, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan tak salah ya, mempertikaikan. Dan pihak-pihak itu, pihak-pihak tertentu itu memegang amanah dan tanggung jawab. Yang tanya jawab depan Allah daripada masyarakat, mereka pun kira ikut ya. Pengumuman dari puasa kan, menjunjung kita perintah Seri Paduka Baginda ini putera agung, dan diperkenankan oleh majlis raja-raja belas saya ini, mengumumkan bahawa satu Ramadan 1400 Hijriah ya, jatuh pada hari Khamis 12 Mei 2018. Sekian, bila ada topik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai hampir kan? Pada disuruh yang di stand in ganti penyimpan nombor satu sikit pun boleh, tak ada masalah, kita boleh ganti asalkan bajunya lawa. Cantik, sokong, apa semua kan, tak boleh ganti kan. Memang urusan raja-raja sikit pun tak perhatian. Dan cari orang mana kata UMAI juga yang dipilih. Tak apa, boleh masuk diri ha. Jadi itu eh, sedikit berkaitan dengan Ramadan. Jadi kita teruskan pengajian kitab-kitab, kitab ya, Kisah Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Al-Asyarah Al-Maturidiyah yang disusun oleh ya, Tuan Guru Syekh ya, Abdul Rahman bin Nurin Al-Bahaji Al-Ali. Kita sampai kepada sifat Allah yang keluh, iaitu sifat kidam eh, pada buku surat Al-Qurimu. Kidam artinya sedekala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sebelumnya dah bincang wujud ya, dalam empat pembahagian sifat wujud ya. Sifat nafsiyah ada satu, iaitu wujud. Sekarang kita masuk kepada bahagian kedua kumpulan sifat Allah, iaitu sifat salbiyah yang bermula dengan sifat
tidak ya, sifat kidal. Baik. Kidal artinya sedekali Allah Subhanahu wa taala. Apa makna sedekali? Mustahil dia baru. Apa makna sedekali itu? Apa makna mustahil dia baru? Maknanya Allah Taala ini memang sentiasa ada. Dia sentiasa ada. Itu maksudnya. Dia tidak ada dia wal awal wal akhir. Dia lah yang awal dan dia lah yang akhir. Maksudnya bukan dia itu ada pemula, dia itu ada pengakhiran, tidak. Tetapi sebagai pencipta, Allah Taala itu sediakan kita makhluk ni, kita ada awal, kita ada akhir. Macam tu jugalah kuliah kita. Kuliah kita ni ada awal dia, siri pertama. Nanti kalau dah khatam kitab ni, siri akhir. Khatam habis. Tak ada orang kalau mengajar kitab tak khatam-khatam. Jadi satu masa akan khatam tu. Sebelum-sebelum ni kita mengaji kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, dah khatam tu. Siri satu dah khatam, siri dua dah khatam. Sekarang ni lari kita mengaji dua kitab. Kitab ni dan kitab Fiqh Manhaj jilid satu. Sampai masa khatam, lambat ke cepat akan khatam, akan ada akhir tu. Itu adalah sunnatullah bagi makhluk. Hidup kita pun ada awal, ada akhir. Awal kita dilahirkan. Akhir kita dalam alam dunia ni ialah kematian kita. Kita awal ada akhir. Kan? Apa yang dikatakan sebagai makhluk Allah ataupun benda-benda yang dicipta oleh makhluk Allah, dia ada awal, ada akhir. Kereta ada awal dia. Ada siap, lengkap semua perwakilan kereta, duduk kereta baru. Sampai masa akhirnya jadi besi buru. Kita letak belakang rumah tu, lalu-lalu berkarat. Kalau rasa-rasa tak nak biarkan berkarat, carilah jalan macam mana nak guna. Kalau kereta-kereta lama ni, kadang-kadang pemuda-pemuda yang suka drift, dia cari kereta-kereta lama ni, dia nak beli, nak buang. Tak apa ustaz, tak apa, enjin tak ada masalah, kami nak beli body dia. Berapa ustaz nak jual? Sehingga okey, okey. Tukar nama kan? Tukar nama kan? Jual. Dia bagi RM1,000, kita tukar nama. Nama dia, kereta tu dah dia punya. Dia bawa balik. Bawa balik, dia repair balik. Dia tukar enjin semua jadi kereta drift. Jadi ada ada juga penamat dia, satu masa ada penamat dia. Itulah beza Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk ni ataupun benda-benda ciptaan makhluk. Memang ada awal, ada akhir. Kita pun macam tu lah. Tetapi Allah, dia sediakan. Dia ada awal, dia ada akhir. Walaupun mereka kata wal awal wal akhir, maksud awal akhir tu ialah Allah Ta'ala tu sediakan. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Artinya sediakan dia sesuatu itu ada dengan tiada permulaan. Itu maksudnya. Tak ada pula. Dia pun ada. Masalah ni pergi nak fikir. Macam mana yang kata ada permulaan tu? Aku tak fikirlah. Lama-lama nanti jadi ya, gila isin akhirnya terpaksa dihantar masuk ke dalam hospital bagi kita. Wayar dah shock sana, shock sini. Duk fikir macam mana Allah Ta'ala kuada tanpa permulaan. Saya fikir itu sifat Allah. Terus aku pening-pening nak fikir. Kita faham lah maksud tiada permulaan. Kita faham lah. Kita faham kita ni macam mana. Kita faham Allah Ta'ala tu macam mana. Habis kita palas. Maksud sediakan Allah SWT ialah ada zat Allah Ta'ala tanpa ada permulaan. Yang kedua, ada segala sifat Allah Ta'ala tanpa ada permulaan. Dia. Maksud sediakan Allah. Zat dia memang sediakan dia tak ada permulaan. Dan sifat-sifat Allah itu pun sama. Tidak ada permulaan.